Oke, assalamualaikum sobat The Kriuk, balik lagi di channel The Kriuk Fried Chicken. Sekarang kita mau bikin konten makan-makan lagi di program The Kriuk X Makanan Nusantara. The Kriuk X Makanan Nusantara. Nah, jadi hari ini saya lagi ada di Palembang, tepatnya di Jalan Sudirman. Kita mau kulineran lagi. Nah, kira-kira apa aja nih makanan khas Palembang yang bakal saya cobain? Yuk, ikutin terus video kali ini. Oke, assalamualaikum. Jadi sekarang saya lagi ada di Martabak Har. Kita mau nyobain nih martabak yang legendaris yang udah terkenal banget di Palembang. Oke, langsung aja nih ngobrol sama abang. Perkenalkan bang, siapa bang namanya? Akmal. Bang Akmal nih makanan legendaris bang ya di Palembang. Iya. Salah satu makanan favorit warga Palembang. Salah satu makanan favorit warga Palembang. Ini kalau berdirinya tahun berapa bang? Kurang lebih 1947. 1947 udah lama banget. Udah pada lahir belum tuh 1947? Nah, ini kalau spesialnya ini apa dulu? Apa nih? Kita punya ada isi telur ayam, telur bebek, sayur spesial. Tergantung pilihan pelanggan mau yang rasa seperti apa. Makanya pakai kari kentang gini. Pakai kari kentang ya. Kentang ada isi dagingnya. Oke. Itu yang membedakan ya dengan martabak-martabak yang di luar Palembang mungkin ya. Iya, kita punya cita rasa legendaris lah, legendaris ya. Oke. Nah, ini kalau bukanya dari jam berapa nih, Bang? Kita buka dari jam 6 sampai jam 12 malam. Jam 6 sampai jam 12 malam. Oke. Terus harganya mulai dari berapa nih, Bang? Harganya kalau telur ayam Rp22.000, kalau telur bebek Rp27.000, kalau telur sayur Rp38.000 dan kalau spesial Rp60.000. Nah, terus kalau buat teman-teman yang datang dari Jakarta, datang ke Palembang, berarti wajib cobain ini, Bang. Banyak kata orang kalau ke Palembang, kalau nggak nyicipin ini belum nyampe Palembang. Wah, berarti saya harus nyobain ya? Iya. Oke, saya langsung pesan aja bang yang spesial. Siap. Boleh yang spesialnya, tadi apa telur ya? Yang telur satu. Oh, siap. Oke, guys. Tungguin aja videonya, yuk. Oke sobat The Kriuk, nah sekarang udah ada ya, udah sampai, udah jadi. Ini martabaknya, yang pertama ini adalah martabak telur, ini harganya Rp27.000. Yang ini martabak spesial, di dalamnya ada dagingnya gitu. Oke, sekarang kita cobain dulu ya. Oke, kita siram ya, kita siram ini kue karinya. Nah, sekarang kita cobain ya. Ini porsinya banyak banget nih, Masya Allah. Jadi, tadi saya pesennya yang telur bebek ya. Jadi, buat teman-teman yang nggak suka bebek, bisa pesen telur ayam. Kalau saya sih doyan-doyan aja. Kita cobain ya. Yuk, bismillah. Oke, bismillah kita cobain lagi ya. Jadi guys, ini rasa karinya itu agak ada gurih, terus ada asamnya juga. Terus di sini ada kentangnya juga ya, ada kentang. Terus ada dagingnya, kita cobain pakai dagingnya. Nih, bismillah. Dia tekstur karinya itu nggak terlalu kental, terus rempahnya berasa banget ya, enak. Lagi nih, kalau untuk kulit martabaknya, dia nggak terlalu ini ya, mungkin karena udah kesiram kuah kari, jadi dia agak lembek.
Nah, sekarang saya mau nyobain pakai cuko. Cobain ya, enak nggak? Waduh, cabenya banyak. Bismillah. Ini karena cuka ya, asem ya. Tapi ya lebih enak sih, nggak pakai cukonya. Nah, sekarang kita cobain pakai usus, gimana nih rasanya? Wah, karena di Palembang udah ada The Kriuk, jadi gampang ya dapetin produk-produk The Kriuk di sini. Cobain ususnya pakai kari. Dengan dia. Enak ya, masih nyambung. Dan kita cobain lagi pakai martabak ya. Bismillah. Nah, tadi kita udah nyobain yang martabak telur, telur bebek ya. Nah, sekarang kita cobain juga yang spesial. Nah, oke, sekarang kita cobain ya. Ini martabak spesial. Bismillah. Jadi kalau yang spesial ini, dalamnya itu ada sayurnya dan ada dagingnya ya. Ada kentangnya juga. Jadi ini kayaknya porsinya bisa buat ramean ya. Bisa buat mungkin ber3, ber4, ber5 bisa ordernya yang spesial. Nah, sekarang kita cobain pakai usus crispy. Wah, ini dia nih. Kita cocol. Oh enggak, pakai sendok. Bismillah. The Kriuk X Kari Martabak Har. Bismillah. Jadi ini bisa jadi gaya baru ya. Makan usus crispy pakai kari martabak har. Wah, wow, mantap ya. Cuman warga Palembang doang yang bisa. Alhamdulillah, kenyang juga ya. Nah, jadi teman-teman, buat teman-teman yang ke Palembang wajib cobain martabak har, karena martabak itu beda dengan yang lain ya. Jadi, dan ini juga makanan legendaris Kota Palembang. Nah, ini tepatnya ada di Jalan Sudirman, di seberang Masjid Agung Palembang. Udah gitu aja, sampai jumpa di konten-konten makan selanjutnya. The Kriuk X Makanan Nusantara. Hai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.